Beliau memberi fatwa pada pagi hari. Ternyata pada tengah hari fatwanya itu salah. Mereka bila beri fatwa, mereka cek balik. Dengan ilmu yang ada sekarang, bila ditanya mereka beri fatwa. Tapi bukan makna mereka lepas tangan balik, cek balik, nak confirmkan, double confirm. Tiba-tiba dia dapati salah fatwa. So Is bin Abdul Salam keluar rumahnya dan keliling kota Kahirah. Fatwa Is pada pagi hari salah. Fatwa Is pada pagi hari salah. Keliling, beritahu. So lihat sifat tawar. Kalau kiranya dah beri fatwa, diam-diam sudah, kau tahu. Bukan orang bawa dia tahu. Namun fatwa adalah amanah. Kalau benar fatwa itu salah, bukan satu keaiban menarik balik. Keaiban meneruskan kebatilan, itu aib. Kembali pada kebenaran itu adalah kebaikan. Sebab itu kata Umar Al-Khattab, ar-ruju'u ilal haqqi khairu minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran lebih baik berterusan dalam kebatilan. Apa hebatnya kita kalau berterusan dalam kebatilan? Dan apa aibnya kalau kita kembali pada kebenaran? Tak aibnya. Kau suatu yang mencelakan kita. Berkata seorang penyair, ayuhan munaji rabbahu bi anwa'il kalami wa talibu maskanuhu fi daris salami wal musawifu littawbati aman ba'da amin wa ma araka munassifan li nafsika bainan anami innaka law ra'a innaka law raqafta yawmaka ya ghafila ya ghafilu bisiyami وأحييت طول ليلك بالقيام واقتصدت بالقليل من الماء والطعام لكنت أخرى لكنت أحرى كأخرى أحرى أن تنال شرف المقام كشرف شرف المقام والكرامة العظيمة من رب الأنام والرضوان الأكبر من ذي الجلال والإكرام. وهي orang yang munajat pada Tuhannya dengan berbagai macam tutur kata, dan orang mencari tempat tinggalnya di negeri yang penuh sentosa. Wahai orang yang menangguh-nangguhkan taubat dari tahun ke tahun, apakah yang membuat melihat, apa yang membuatmu melihat dada antara orang yang meluruskan dirimu? Wahai orang yang lengah, sungguh kalau sahaja engkau lakukan puasa di harimu dan engkau semarakkan sepanjang malammu dengan solat dan engkau persempitkan dirimu dengan sedikit makan dan sedikit minum, nescaya lebih patut engkau untuk memperoleh kedudukan yang mulia dan memperoleh kemuliaan yang agung dari sisi Tuhan seluruh manusia, memperoleh juga kerajaan yang agung dari Tuhan yang maha agung lagi maha mulia. Makna syair ini saudara menganjurkan, mengajak kita, menggalakkan kita hidup cara sederhana. Berlapar di siang hari dengan puasa, kurangkan tidur dengan melakukan qiyam. Sebab itu Yahya bin Mu'adh Al-Razi dan kata-kata beliau yang lain yang dirakamkan dalam kitab Hilyah, ialah beliau menyatakan zuhud sebenar pada tiga perkara. Pertama, al-qillatu wal-khalwatu, iaitu al-qillatu wal-khalwatu wal-juh, iaitu sedikitkan dunia, sedikitkan dunia. Wal-khalwatu, banyakkan bersendirian dengan Allah. Wal-juh, dan banyakkan apa. Kalau benar kamu nak zuhud, dan syair ini nak tunjuk pada kita jalan paling baik. Sebab itu An-Nawawi rahimahullah ta'ala menceritakan kehidupan salafus salih. Kanu la yakuluna talabuzan wa la yalbasuna tanakuman. Orang-orang terdahulu pada kita, mereka tidak makan untuk mencari kelazatan, dan mereka tidak memakai untuk mencari kemewahan. Mereka tidak pakai pakaian bagi menunjukkan kemewahan. Kata Nawawi rahimahullah dalam mentaklikkan kata-kata ulama salaf ini, beliau menyatakan siapa yang hidup lain pada ini fahuwa maftun, dia terfitnah dengan dunia. Artinya sudah, kalau kita hidup di dunia mencari kelazatan makanan, kerja kita mencari kelazatan makanan, kita tak cari kelazatan ibadah, kita tak cari kelazatan ilmu, kita tidak cari kelazatan cintakan Allah. Apa yang kita cari ialah kelazatan dunia. Sebab itu nak mati pun kita sayang, kita takut mati. Sebab kita mencari seluruh kelazatan dunia yang kita tak cari kelazatan akhirat. Lalu takutlah kita pada mati, takutlah kita pada pertemuan dengan Allah. Sebab kita bimbang nanti dah tak boleh makan dah nasi kapik ke, tak boleh makan dah nasi lemak sambal ke, dah tak boleh makan itu dan ini. Itu boleh sakit duk teringat pun sambal belacan nak makan, pantang pun pantang nak makan juga lah, biar gantar pun. Sebab hidupnya nak cari lazat dunia, mencari. Bila seorang niat, tujuan, makramat mencari kelazatan dunia, maka lihat binatang. Kerjanya keluar cari makan, itu kerjanya.
cari makan mana makanan, cari. Kadang-kadang berhari-hari keluar cari makan ya. Lihat binatang. Itu kehidupan kita kalau kita sama seperti mereka. Artinya kita cari makan kat mana? Kat polis. Ada pula jalan-jalan cari makan. Habis. Jalan kat polis sebab nak cari makan. Yang kita ditipu kononnya macam sedap sangat. Bila duduk makan, isteri kita masak lagi sedap. Di depan mata kita lagi sedap. Tapi kita telah ditipu maftu. Dengan airline, dengan cara dia makan sampai terlakak bumbung. Oh, sedap ni. Kena pergi. Kena pergi sekali. Tengok makan taklah macam tu. Sebab itu maftu. Maftu makna terfitnah. Sebab dunia kita seringkali terfitnah. Dan mudah difitnah. Tapi benda akhirat orang kita lada. Orang kita kisah ulama-ulama dahulu memburu kelazatan dalam qiyamul lail. Memburu kelazatan dalam bacaan Quran, dalam zikir. Memburu kelazatan dalam bentuk ilmu. Yang ni kita tak pernah test. Tapi bila cerita kelazatan makanan tu kita test. Mana jom kota tinggi cari makanan? Mana batu pahat cari beri nikah? Cari ni cari. Pakat ni mana orang? Tak ada untuk main-main kita pakat tiang mulai 4 orang malam ni. Itu pun pampak dah lama. Jadi saudara, apa yang kita cari kelazatan dunia? Dan kita mencari nikmat berpakaian. Isteri-isteri kita memiliki pakaian beralmari banyak. Penuh pakaian. Bukan apa yang dipikirkan, beli pakaian, lepas beli pakaian, beli pakaian. Tak ada lain, benda lain yang dipikirkan. Seolah-olah pakaian itu dia nak kapang sekali dengan dia bila mati. Setengah mereka. Sehingga dia jadi macam kemaruk. Dia jadi sampai peringkat gila. Dia gila pada pandangan orang berangkat. Dia tak nampak gila. Saya ni sikit ustaz banding orang lain. Tengok dia banding orang lebih gila pada dia. Dia tak banding dengan orang lebih baik pada dia. Dia banding orang lebih gila pada dia. Jadi saudara-saudara semua, ini antara fitnah dunia. Dan itu kita kena muhasabah. Adakah kita pernah mencari kelazatan akhirat? Lazat dunia ni semua kita cari. Lazat tempat bermalam, melancong, kita cari semua dah. Lazat mencari tempat beribadah, pernahkah kita fikir untuk mencari tempat di mana kita akan dapat kelazatan beribadat? Para ulama dahulu mereka mencari. Setengah mereka seperti Imam Tajuddin As-Subki bermusafir dari Mesir untuk ke Dimashq. Nak pergi ke Darul Hadis, tempat di mana Imam Nawawi berada, untuk mendapat keberkatan ilmu Imam Nawawi dan juga keberkatan tempat yang pernah Imam Nawawi jadikan sebagai tempat ibadatnya, itu di kawasan Nawaw. Sehingga beliau pernah berkata pada syairnya, aku hampir ingin mencium bekas tapak kaki yang kau pijak oleh Nabi. Kelazatan untuk bertemu dengan para ahli ulama, kalau tidak masa hidupnya, masa mati. Kita saudara menikmati kelazatan artis-artis yang dah mati. Oh, dia keluar balik nostalgia 30-an, 40-an, kita teringat balik. Artis itu dah mati dah, kita cuba cari kelazatan dengan mendengar lagu-lagu lama, supaya datang balik kelazatan hiburan kita, datang balik kelazatan jahiliah kita. Kita teringat balik lagu-lagu yang dulu kita bertemu dengan bini kita, dengan suami kita, walaupun kita tahu ia bersifat jahiliah. Seperti kita menggamit dan memanggil kembali zaman jahiliah kita. Datanglah zaman 70-an kita, zaman 80-an kita, zaman pok ye-ye kita, mari belakang. Tapi sekarang sejauh mana kita memanggil kelazatan akhirat pada orang-orang yang mendahului kita, yang sudah terbukti soleh mereka? Sejauh mana kita pergi ke tempat mereka, menziarahi mereka, merasakan tempat-tempat yang pernah mereka diami, mereka tinggal. Sebab itu menziarahi ulama disunatkan, hidupnya dan matinya. Menziarahi orang alim, orang soleh disunatkan, hidupnya atau matinya. Supaya kita dapat merasakan kelazatan beribadat. Ini kita ziarah para wali yang sekadar kita kenal namanya. Saya pernah ingat bila tahun 96 ada rombongan Malaysia datang ke Mesir. Dan orang senior dibawa oleh pelawat ke kubur para wali. Maka saya pun tumpang sekaki. Dapat percuma tolong terjemah dia orang tua ni. Orang Malaysia kalau nak cakap Arab nak beli dekat Hussein. So kami pun pergi ke kubur para wali. Kubur Syekh Abdullah As-Sakandari dan kubur Zunnun Al-Misri, kubur Jalaluddin As-Suyuti. Kalangan ulama ataupun wali-wali terkenal pergi ziarah. Saya duk kira-kira 70 kubur. Dia kita baca dia punya ni riwayat itu. Yang pakcik dia kata, awak ni asyik bawa saya ke kubur, saya nak muntah lah. Tengok dia punya, dia tak macam kita fikir. Dia kata, tak ada tempat lain ke? Mesti kubur je ada. Nak muntah lah aku.
Ni pak cik ni nak apa? Saudara dia nak pergi minum kopi, dia nak macam kat Malaysia ke minum teh tarik. Ada tak tempat macam ni? Di lupa tempat tu ada ulama yang hebat seperti Imam Syafi'i, Imam Zakaria Al-Ansari. Mereka terbukti kesolehan mereka. Bukan kita digalakkan menziarahi. So kita bukan golongan kuburiin bagi setengah orang mendakwa, iaitu penyembah kubur. Kita bukan menyembah kubur. Setengah orang yang inti ziarah kubur, mereka menganggap orang cuba suka ziarah kubur sebagai kuburiin ataupun penyembah kubur. So kita bukan penyembah kubur. Kita menerima ataupun kita mengambil apa yang Nabi SAW sabdakan. Ala fazuruha fa innaha tuzakkirukum al-akhirah. Hendaklah kamu menziarahi kubur kerana dia mengingatkan kamu akan akhirat. Setengah berkata, oh tidak disunahkan menziarahi kubur tertentu. Maka kita katakan mana dalilnya? Nabi SAW dalam hadis Muslim meminta izin dari Allah untuk menziarahi kubur ibunya Aminah. Bukankah itu maknanya penentuan kubur? Meminta izin untuk ziarah kubur ibunya Aminah. Maka Allah Ta'ala mengizinkan. Maka Nabi menziarahinya. Nabi meminta izin untuk mendoakan keampunan pada Allah. Maka Allah tidak izinkan. Tidak izinkan. Ziarah boleh. Kali itu tidak ada pun yang menyebut bahawa menziarahi kubur dengan sebab namanya, orangnya, ketentuan itu sebagai satu bid'ah. Mereka orang yang saya katakan cuba melihat dalil sebelah mata. Mereka hanya tengok dalil mereka, mereka tak tengok dalil kita. Lalu mereka menganggap orang yang ziarah kubur, para alim ulama, sebagai orang-orang bid'ah ataupun golongan penyembah kubur. Sedangkan kita mempunyai dalil yang cukup banyak, termasuk amalan-amalan para alim ulama yang menziarahi sesama mereka. Lihat Imam Syafi'i menziarahi kubur Abu Hanifah. Ketika mana beliau berada di Iraq. Maka apa kita katakan hujah orang yang berkata tak boleh? Demikian juga Imam Tajuddin As-Subki yang menziarahi kubur Imam An-Nawawi. An-Nawawi yang menziarahi kubur guru-gurunya sebelum beliau meninggal dunia, mendoakan. Artinya saudara, tidak ada hujah orang yang berkata tak boleh ziarah kubur secara ta'yin. Kalau nak ziarah kubur umum macam tu boleh. Dan setengah mereka berkata cukup doa kat umat, tak payah doa kat kubur. Kita berkata ia bertentangan dengan apa yang telah disebut oleh para ahli ulama dan kitab Muktabar dan hadis-hadis yang sahih. Yang Nabi SAW mendoakan orang yang berada di kawasan kubur. Nabi kata, istaghfiru li akhikum, is'alu li akhikum at-tathbit. Dan riwayat lain, doakan untuk saudara kamu. Nabi rujuk pada berada kat kubur. Sebab mana hujah orang yang kata tak boleh? Sebab itu kadang-kadang saya kata, orang yang tengok dalil sebelah mata, dia akan mudah buat konstruksi sehingga mereka melihat dalil dengan penuh insaf dan adil. Sebab itu hati-hati kepada golongan yang hanya melihat sebelah dalil. Sebab kita nak disebut ilmu, kita nak melihat dalil dengan dua belah mata kita. Dan tidak salah sebelum memilih apa yang kuat. Tetapi untuk melihat dalil sebelah mata dalam membidaahkan yang dia tak nampak sebelah kirinya, jawapannya bukan bidaah, tapi mata kamu yang bidaah. Yang tidak melihat tentang kebenaran dalil-dalil yang lain. Jadi seorang ini membuktikan perlu kita hidup cara tawadhu, rendah diri. Dengan menziarahi kubur orang alim, orang soleh, kita dapat kekuatan untuk mencontohi mereka yang ternyata bangun pada malam hari, berpuasa pada siang hari, orang yang redha dengan sedikit di nikmat dunia. Penyair lain berkata, takhayyal khalilan min fa'alika innahu qarinul fata fil qabri ma kana yaf'al ma kana yaf'al fa in kunta mashghulan wala bi syai'in fala takun bi ghayri alladhi yarda bihi Allah. فَلَنْ يَصْحَبْ إِنْسَانٌ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ إِلَىٰ قَبْرِهِ إِلَّا الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ إِلَّا إِنَّمَا الْإِنْسَانُ طَيْفٌ لِأَهْلِهِ يُقِيمُ قَلِيلًا عِنْدَهُ ثُمَّ يَرْحَلُ. Pilihlah pekerjaan yang baik untuk kamu kerjakan. Sesungguhnya ia adalah teman bagi seorang dalam kubur. Jangan kau sibuk dengan sesuatu, maka janganlah kesibukan itu berupa sesuatu yang tidak diridhai Allah. Tiada yang menyertai manusia sudah mati dalam kubur selain dari amal perbuatannya. Ingatlah, sesungguhnya manusia itu hanya tamu yang singgah sekejap, kemudian ia pergi. Saudara, kenapa kita perlu banyakkan akhirat? Kerana manusia-manusia yang kita cintai hanya menjadi tetamu kita bila kita mati. Kita ditanamkan di kubur, mereka singgah sekejap, mereka bercabut. Dah balik, banyak urusan lain. Kalaupun mereka datang balik hari Jumaat atau datang balik pada hari raya, datang balik pada setahun sekali, mereka pulang ke kampung, mereka hanya tetamu, duduk sekejap, kemudian balik. Yang kekalnya kita dalam kubur. Maka kenapa kita hidup kat dunia tu banyak buat benda sia-sia yang tidak punya teman kita dalam kubur?
Kenapa kita banyak menghabiskan masa kita dengan manusia yang hanya sekadar sambut jadi tetamu kita bila kita mati, bukan bersama dengan kita? Yang sambut bersama dengan kita, sebaik-baik teman kita ialah amal yang soleh. Sebab itu saudara, jangan terpedaya dengan kawan-kawan sehingga menanggungkan kebaikan. Sebab kawan ajak jalan tak pergi mana sini. So kawan ni kalau saudara mati dia tak teman saudara. Tetapi ilmu teman saudara. Sebab kawan kita nak apa ni, ajak kita makan sedap sampai kita melupakan puasa yang besar fadilatnya. Ada puasa-puasa yang paling fadilatnya besar, seperti puasa Arafah misalnya. Dan Nabi kata Saumul Arafah tukaffiru sanat tukaffiru sana. Sesungguhnya puasa Arafah menghapuskan dosa setahun. Hadis yang sahih. Ya saudara, jangan sempat kawan, kita tinggal peluang untuk ibadat. Kita tinggal kelebihan-kelebihan, bonus-bonus yang berkait dengan amal soleh. Kali kawan kita saudara, walau baik macam mana pun, bila kita mati dia hanya tetamu sebentar. Kita mati dia pun tunggu jenazah kita siap. Paling lama lah dia duduk, tunggu postmortem kita, tunggu kita disolatkan, tunggu kita dikuburkan, kemudian dia balik. Dah selesai urusan persahabatan kita dengan dia. Dia tak akan ingat lagi kita. Kalau pun ada yang ingat keluarga terdekat, itu pun hanya beberapa hari dan beberapa detik dan ketika. Kadang-kadang pada hari kematian kita, kita dari bumi satu hari, mereka duduk sembang cerita kosong tu, bergelak tahu, walau kita menjerit meronta seorang diri dalam kubur. Sebab tu soal kita kena cerdik. Sekarang kita kena cerdik. Jangan dalam kubur baru nak jadi cerdik. Sekarang kita kena cerdik. Mana yang lebih buruk untuk kita? Banyakkan masa dengan Allah atau banyakkan masa dengan manusia yang ternyata ramai yang menyesat dalam dunia. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.